Kamera trap milik tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, berhasil menangkap babi rusa Maluku di kawasan suaka alam Mas Bait, Pulau Buru, Maluku. Ini merupakan bukti pertama penemuan atas survei intensif yang dilakukan sejak tahun 1995. Sejak survei intensif yang dilakukan pada tahun 1995 belum pernah ditemukan babi rusa secara langsung kecuali jejaknya. Sampai pada tahun 1997 dengan ditemukannya tengkorak babi rusa dari seorang pemburu di sekitar Gunung Kapala Mada, Pulau Buru. Sehingga terkonfirmasi bahwa Pulau Buru sebagai salah satu habitat babi rusa. Informasi dari masyarakat setempat menyampaikan bahwa mereka pernah menjumpai babi rusa di hutan-hutan pada perbukitan dan pegunungan. Serta mitos setempat bahwa babi rusa akan muncul untuk menunjukkan jalan keluar bagi orang yang tersesat di dalam hutan. Tangkapan kamera ini sekaligus memperkuat informasi Pulau Buru sebagai habitat babi rusa secara tidak langsung.